はい。重剪雷鸣大阵，一瞬龙剑Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Sage Ancestor. Pada cerita sebelumnya, kita telah diperlihatkan Wally dan Bingning yang mengikuti pesta bulan Purnama. Mereka berdua bertemu dengan Pangeran ke-9 dan juga Pangeran ke-3 yang juga mengikuti pesta bulan Purnama. Ketika di sana, Wally dan juga Pangeran ke-9 terjadi sedikit konflik, namun pada akhirnya masih dapat diatasi dengan jalur damai. Pangeran ketiga dan Pangeran ke-9 kemudian memberikan sesembahan kepada pohon Osmantus kuno. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Harta karun bulan Nirpana yang berhasil didapatkan oleh Wally kemudian menghilang dan tiba-tiba penglihatan Wally sudah berada di alam ilusinya. Di belakang punggungnya juga tiba-tiba muncul beberapa energi spiritual yang sangat kuat. Wally kemudian menenjerakan kakinya ke lantai dan energi penghalang yang menghalangi gerbang di hadapannya hancur alias musnah. Dan yang hancur tidak hanya satu energi penghalang saja, melainkan tiga energi penghalang hancur dengan kekuatan Wally. Dia yang berdiri di depan gerbang istana ilusi, tiba-tiba di belakang punggungnya muncul lagi dua cahaya lainnya. Dan sekarang total energi cahaya yang ada di belakang punggung Wally berjumlah 8 cahaya. Dan itu menandakan bahwa sekarang Wally sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 8. Pada saat ini di alam nyata, Bingning kemudian membangunkan Wally dan dia berkata bahwa sekarang Wally telah berhasil menerobos lagi. Wally kemudian terbangun dan dia membenarkan perkataan dari Nona Bingning. Tidak lama setelah itu datanglah Pangeran ke-9 dan pasukannya dan juga Pangeran ke-3 beserta pasukannya. Pangeran ke-3 kemudian meminta tetesan bulan Nirpana, meskipun mahal harganya dia akan tetap membelinya dari Wally. Sementara itu Wally mengajak Bingning untuk segera pergi dari tempat tersebut dan tidak menghiraukan mereka semua. Pangeran ke-9 berkata bahwa tetesan bulan Nirpana berasal dari pohon dari Kerajaan Jinlan. Jadi seharusnya mereka bisa mendapatkan tetesan bulan Nirpana tanpa harus membelinya dari Wally. Pangeran ke-9 pun meminta secara paksa untuk segera menyerahkan tetesan bulan Nirpana yang dimiliki oleh Wally. Wally yang mendengar perkataan dari Pangeran ke-9, dia pun kemudian berkata agar mereka semua segera minggir dari hadapannya. Karena kalau tidak nanti lo semua gue hajar sampai modar, kata Wally anjay. Namun Pangeran ke-9 tidak takut sedikitpun kepada Wally. Dia tetap meminta secara paksa agar Wally segera menyerahkan tetesan bulan Nirpana kepadanya. Bingning kemudian ikut nimrung, dia berkata bahwa ternyata di balik sopannya Kerajaan Jinlan sebenarnya masih memiliki pemikiran konyol dengan ingin merebut harta orang lain. Mendengar itu, Pangeran ke-3 kembali berbicara, daripada Nona Bingning berkomentar sinis, lebih baik cepat rayu Wally untuk segera menyerahkan tetesan bulan Nirpana. Karena kalau tidak, kemungkinan kalian berdua tidak akan lagi melihat matahari esok, ucap Pangeran ke-3. Anjay, ancaman yang sungguh sangat mengerikan, geng. Wally yang mendengar ancaman dari mereka berdua, dia pun malah bersiap dan sepertinya malah menantang kedua pangeran untuk baku hantam dengannya. Beberapa anak buah dari kedua pangeran kemudian maju dan menyerang kepada Wally dan Bingning. Seseorang yang menyerang kepada Bingning, dia sangat terkejut karena ternyata kekuatan Bingning benar-benar sangat kuat. Namun tidak lama setelah itu datanglah seorang pemuda yang juga sangat kuat. Pemuda tersebut berkata bahwa dia ingin menghadapi seorang Dipin Master dari Kerajaan Besui. Pemuda tersebut meminta kepada dua orang untuk mundur karena dia akan menghadapi Nona Bingning.
Sementara di tempat lain, Luoli sedang bertarung melawan seorang pemuda yang merupakan anak buah dari Pangeran ke-9. Setelah beradu kekuatan pukulan, si pemuda sangat terkejut karena ternyata Luoli memiliki beberapa keterampilan seni bela diri yang mampu mengimbangi kekuatannya. Namun si pemuda sangat percaya diri bahwa dia tidak akan bisa dikalahkan oleh Luoli, karena dia memiliki teknik transformasi matahari jatuh yang selalu menjadi andalannya. Namun menurut Luoli, pemuda yang ada di hadapannya yang sekarang menjadi musuhnya biasa-biasa saja, tidak perlu ada yang harus ditakutkan. Dan setelah itu terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun tiba-tiba seseorang praktisi wanita ikut menyerang kepada Luoli, sehingga konsentrasi Luoli menjadi terpecah karena terbagi dua. Luoli pun kemudian mengumpulkan kekuatan di tangannya dan setelah itu dia memukulkan tangannya ke lantai. Akibatnya terjadi ledakan di sana dan asap hitam mengepul ke udara alias mulek, sehingga kedua orang musuhnya menjadi bingung, tidak tahu keberadaan dari Luoli. Ketika mereka berdua mencari keberadaan Luoli, tiba-tiba dia muncul di belakangnya dan berhasil mengalahkan kedua praktisi tersebut. Sementara tidak jauh dari tempat itu, Bing Ning sedang menghadapi seorang pemuda yang juga sangat kuat. Si pemuda meremehkan kekuatan Bing Ning dan memerintahkannya untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum menghadapinya. Bing Ning nampak sangat kesal dan marah, dia pun kemudian mengeluarkan sebuah jurus formasi gemuruh guntur. Sebuah formasi besar melayang di udara dan membuat si pemuda sedikit terkejut alias kaget. Dari dalam formasi tiba-tiba muncul banyak sekali guntur yang menyerang kepada si pemuda. Tapi tiba-tiba si pemuda mengeluarkan kekuatan energi spiritualnya dan sebuah kepalan giok energi spiritual muncul melindunginya, sehingga serangan guntur mantul kembali dan menyerang kepada pemiliknya, yaitu Bing Ning. Bing Ning sangat terkejut karena sebelumnya dia merasa bahwa sekarang tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Namun saat ini dia dapat merasakan bahwa di dalam tubuhnya masih terdapat masalah alias belum sembuh total. Sepertinya pengobatan dari si Tuan Penasihat masih belum menyembuhkan sepenuhnya. Bing Ning kembali mengekstrak seluruh kekuatannya dan dari formasi keluar lagi guntur-guntur yang langsung menyerbu ke arah si pemuda. Serangan kali ini membuat pertahanan energi si pemuda hancur dan serangan guntur-guntur dari Bing Ning berhasil mengalahkan si pemuda. Tidak jauh dari sana, Luoli kembali mendapatkan serangan dari Pangeran ke-9 dan terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Akibat adu kekuatan tersebut membuat Pangeran ke-9 harus terlempar ke belakang. Dia sangat terkejut karena ternyata kekuatan Luoli benar-benar sangat kuat dan mampu menandingi kekuatannya. Tidak lama setelah itu, Pangeran ke-9 mengeluarkan teknik andalannya dan tiba-tiba muncullah sebuah kekuatan Susanoo dari dalam tanah. Luoli sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pangeran ke-9. Pangeran ketiga juga sangat terkejut karena yang digunakan oleh Pangeran ke-9 adalah sebuah keterampilan rahasia dari Kerajaan Jinlan. Tiba-tiba kekuatan Susanoo dari Pangeran ke-9 kembali menghilang dan merasuki tubuh Pangeran ke-9, sehingga dia sekarang menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Beberapa saat kemudian mereka beradu kekuatan dan pada akhirnya Luoli berhasil mengalahkan Pangeran ke-9. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena Luoli berhasil mengalahkan Pangeran ke-9. Scene berpindah pada saat ini di tempat kediaman penasihat Kerajaan Jinlan, Sa Qianli. Seorang pengawal melaporkan bahwa Pangeran Muda Luoli dan Bing Ning telah kembali dari perjamuan bulan. Selain itu, Luoli berhasil mengalahkan Pangeran ke-9 beserta para anak buahnya. Sa Qianli yang mendengar itu, dia tidak terkejut karena menurutnya kedua pangeran Kerajaan Jinlan selalu bertindak ceroboh. Si pengawal juga melaporkan kepada Sa Qianli bahwa sekarang Luoli mendapatkan tetesan bulan nirvana. Mendengar hal itu, Sa Qianli berkata bahwa setelah ini pasti akan ada banyak orang yang datang ke kediamannya untuk mencari tetesan bulan nirvana yang dimiliki Luoli. Keesokan harinya, banyak sekali orang yang datang ke kediaman Tuan Penasihat untuk mencari Luoli. Luoli dan Tuan Penasihat menemui mereka semua yang menginginkan tetesan bulan nirvana. Luoli berkata sepertinya tetesan bulan nirvana hanya akan menjadi masalah baginya, karena banyak sekali orang yang menginginkan tetesan bulan nirvana tersebut.
Menurut Luoli, dia tidak ingin memiliki tetesan bulan nirpana lagi karena jika memilikinya pasti akan banyak orang yang selalu mengejar-ngejarnya. Tuan Penasihat Sa Chan Li berkata bahwa dia memiliki tempat atau kenalan untuk menjual barang tersebut. Singkat cerita, pada saat ini Luoli telah berada di tempat kamar dagang Fan Tian. Luoli sangat terkejut karena dari kabar yang dia dapatkan kamar dagang Fan Tian mampu bersaing dengan Papilyun Xiao Yao. Tidak lama setelah itu datanglah seorang tetua yang bernama Bai Li Sang yang merupakan tetua kelima dari kamar dagang Fan Tian. Luoli menjelaskan kedatangannya adalah untuk melelang tetesan bulan nirpana. Bai Li Sang berkata bahwa semua orang sangat menginginkan tetesan bulan nirpana karena dapat menjadi tubuh emas tak tertembus. Luoli pun mengeluarkan tetesan cairan bulan nirpana dan dia berkata bahwa dia ingin melelangnya. Bai Li Sang berkata bahwa ini adalah kamar dagang Fan Tian, jadi terserah dia mau melelang atau tidak tetesan bulan nirpana tersebut. Namun Luoli bersikeras bahwa cairan bulan nirpana harus dilelang dan tidak mau dibayar oleh kamar dagang Fan Tian. Tapi pada akhirnya mereka berdua pun sepakat dan Luoli pun menyimpan tetesan bulan nirpana di sana. Ketika Luoli akan pergi, dia terkejut ketika melihat suatu benda yang sangat misterius. Tetua Bai Li Sang berkata itu adalah segel Maharaja Pajra, yaitu teknik bela diri yang diciptakan oleh Sekte Dao Kong Xuan. Di dalam penglihatan Luoli, tiba-tiba batu tersebut bercahaya dan mengeluarkan energi telapak tangan yang mengerikan melayang menuju ke arahnya. Sin berpindah pada saat ini Bing Ning pergi menemui Tuan Penasihat, yaitu Sa Qian Li. Bing Ning bertanya kenapa ketika bertarung sebelumnya tiba-tiba tubuhnya menjadi lemah. Tuan Penasihat pun berkata bahwa Bing Ning masih belum sembuh total dan itu merupakan efek samping dari pengobatan. Tuan Penasihat memerintahkan Bing Ning untuk terus berkultivasi menggunakan energinya agar tubuhnya menjadi semakin kuat. Bing Ning yang mendengar pepatah dari Tuan Penasihat, dia pun berterima kasih kepadanya. Pada saat ini di tengah-tengah kota banyak sekali lalu-lalang manusia yang sepertinya mereka akan menuju ke tempat pelelangan kamar dagang Fan Tian. Karena mereka mengetahui bahwa di sana ada tetesan bulan nirpana yang akan dilelang juga. Longjai Daxia alias Luoli juga sedang berjalan dan berniat untuk pergi ke pelelangan kamar dagang Fan Tian. Namun tiba-tiba dia melihat seorang wanita misterius yang sedang berjalan di sana. Longjai Daxia alias Luoli merasakan napas yang sangat familiar dari wanita tersebut. Coba geng tebak siapakah wanita yang bertemu dengan Luoli barusan. Untuk mengetahui siapakah wanita tersebut, jangan lupa geng ikuti lagi di kelanjutan ceritanya di episode berikutnya. Oke lah, sekian dan terima kasih dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.